Nama saya Rini Andung. Orang mesra memanggil saya dengan nama Yen. Saya merupakan anak kedua dari 4 orang adik-beradik. Saya berasal dari Kudat. Bapa saya berbangsa Rumus dan ibu saya berbangsa Tator. Dan saya bekerja sebagai seorang guru di salah sebuah sekolah swasta. Saya dilahirkan dalam keluarga Kristian. Semenjak kecil dalam lingkungan usia 3 tahun, saya aktif dalam mengikuti pelayanan ibu saya yaitu sebagai guru sekolah minggu. Dan ketika saya berusia 15 tahun, disitulah saya mengalami lawatan kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Dan di situ juga merupakan titik permulaan saya merasakan jatuh cinta apabila mengikuti Tuhan. Aktif dalam pelayanan itu tidak membuatkan kehidupan rohani saya terus menaik sahaja, tetapi saya juga mengalami di mana saya secara pribadi juga diuji. Pada tahun 2016-17 di mana tahun berikut merupakan tahun yang sangat down bagi saya, di mana saya mengalami saat-saat yang sukar dalam kehidupan saya, dan situasi ini membuatkan saya berpikir saya harus keluar daripada masalah ini dan saya harus mencari orang yang tahu membantu saya untuk keluar daripada masalah ini. Dan saya percaya Tuhan tidak mau membiarkan saya seorang diri, dan God is good. Dia menghantar seorang pribadi yaitu si Suzy, di mana dia merupakan orang yang sangat banyak membantu saya untuk mengatasi dan untuk keluar daripada masalah ini. Saya mengenali pribadi ini hanya melalui pekerjaan dia dan saya tidak tahu latar belakang dia. Dan lambat laun, sejak mula mengenali pribadi ini, saya secara pribadi juga diberkati dan saya sangat bersyukur karena dia juga merupakan orang yang takut akan Tuhan. Dan pribadi ini juga yang telah membawa saya untuk turut terlibat dalam cell group mereka. Sepanjang mengikuti cell group ini, saya merasakan yang saya diterima dan banyak benda baru yang saya pelajari. Selama saya mengikuti dan melayani dalam gereja Joy Center, kepimpinan gereja ini telah mempercayakan saya untuk terlibat dalam pelayanan JC Asia. Dan tidak hanya berhenti di situ, saya terus belajar dan saya mula didewasakan dan dimuridkan dan dimatangkan dalam rohani secara pribadi. Dan ketika ini, saya sudah diberi kepercayaan untuk melayani dalam JC Media Visual, Bright Star dan JC Blossom Committee. Melalui keterlibatan dan pendedahan saya dalam gereja Joy Center, love and respect merupakan value yang saya telah pelajari. Akhir sekali, saya ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan melalui Joy Center dan saya secara pribadi merasakan ini adalah keluarga kedua saya. Banyak hal yang saya telah pelajari dan membuatkan saya lebih terus level up lagi. Kepimpinan gereja tidak melihat siapa saya pada masa lalu saya, tetapi mereka melihat potensi yang saya ada dan skills yang saya ada untuk membantu dalam pelayanan ini. Mazmur 103 mengatakan, jangan fokus pada masa lalumu, tetapi fokus pada apa yang Tuhan akan kerjakan di masa depanmu. This is my testimony. Thank you.